Kali ini kita akan membuat part yang bernama yaitu support bracket. Langsung saja kita buat. Klik new seperti biasa, pilih metric standar mm.ipt. Kita double klik, kemudian kita buat sketch. Saya memilih front yang plane yang dari front. Kemudian kita buat split angle. Semua saya akan buat dari sketch 88 dengan ukuran 13. Enter. Kemudian saya bantu garis line di tengah-tengah sini. Kemudian saya buat right angle lagi 2 titik di sini dengan ukuran yaitu adalah 38 dikali 3 mili. Saya gunakan constraint di sini simetrik. Dua garis kita klik, kemudian satu garis di tengah kita klik, maka dia akan selalu center di tengah. Lalu saya membuat sebuah lingkaran yaitu menggunakan circle tepat di garis tengah dengan diameter 38. Jarak senternya adalah kita berikan titik ke garis paling bawah adalah 22. Kita tambahkan line di ujung sini dan di garis sini, di ujung sini dan garis sini. Oke, kemudian kita buat sebuah garis, kita trim dulu. Trim ini, garis ini dan juga ini. Oke. Kemudian kita buat garis atau line ini ke bawah dengan ukuran, kita beri circle dulu ya. Circle ukuran 38. Kemudian kita beri garis di lingkaran ini sejajar, tegak lurus. Kita berikan dimensi garis paling bawah lingkaran dengan center, bukan dengan center, ya dengan center ya. Dengan center ini adalah 105. Oke, kita buat line di sini dan garis miring terserah ya. Kita juga di sini kita luruskan, nah garis miring terserah. Kemudian untuk menyinggungkannya gunakan di sini constraint yang tangen, lingkaran dengan garis, lingkaran dengan garis. Kita trim garis yang sisa di sini. Nah, kemudian kita buat radius di sini ya, radius fillet kita ketik 13, garis ini dengan garis ini, garis ini dengan garis ini. Oke, kemudian kita berikan jarak senternya, center radius dengan center lingkaran di bawah adalah 45. Center radius dengan center lingkaran karena sama, kita klik dimensi yang sama. Oke. Semua sudah jadi, baru kita extrude. Extrude pertama ya, gunakan extrude yang di sini dan juga di sini. Ketebalannya adalah 10 mm. Kita klik OK. Kemudian kita di sini historinya, sketch-nya kita klik kanan, share sketch. Kemudian kita extrude yang kedua. Di sini dan di sini. Extrude-nya 50 mili. Oke. Kemudian hole kita berikan lubang menggunakan placement-nya konsentrik. Permukaan ini dengan radius ini adalah diameter 19 dengan termination trugal. Klik OK. Kemudian untuk melubanginya yang di sini kita gunakan sketch lagi. Kemudian gunakan garis bantu dan saya
berikan jarak di sini 19. Di sini dan di tepi sini adalah 19 dan ini juga di tepi sini 19, kita klik. Kemudian jarak center ke center di sini lingkaran ini adalah 50. Berikan poin. Oke, finish cut. Kemudian hole diameternya adalah diameter 10. Jadi kita klik poinnya. Kemudian klik OK. Kemudian bracketnya kita buat sketch, kita klik kiri tahan, geser ke dalam minus 44 karena lebar totalnya adalah 88. Oke, kemudian kita slice grafik, kita project geometri menggunakan garis ini, kita klik. Nah, kita kembali sketch. Kita project geometri di sini, kemudian kita line di sini, kemudian di garis ini juga ke bawah, dan ini adalah ukuran 64. Finish cut, kemudian extrude. Ini gunakan yang simetri dengan ketebalan 10 mm. Oke. Yang terakhir yaitu dengan fillet atau memberikan radius dengan radius 6 mm. Di sudut ini, kemudian di sudut ini dan juga sudut ini. Kita klik OK. Kita klik kanan sketnya, kita centang visibility-nya atau kita sembunyikan. Kemudian plane-nya juga. Nah, kemudian kita gunakan yang view visual style-nya adalah shader. Kita ganti warna yang flaked satin blue. Demikian untuk pembahasan pembuatan support bracket dengan menggunakan sketch, satu sketch, kemudian share sketch. Mudah, cepat, dan presisi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita. Terima kasih.